Ha, Ella nampak dah keterujaan Hafiz dengan Black nak merempit motor kecil tu. Tapi sabar abang-abangku sebab apa kata kita bersama dengan Nelly dengan Amar dulu. Eh, berani ke Nelly tu? Terima kasih Elvira Loy di studio dan anda bersama dengan saya Amar Ashraf. Dan ini dia tetamu jemputan kita pada hari ini, Nelly Diah Senro. Hai Nel, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Nel, kita kat mana Nel? Kita sekarang berada di Extreme Park Shah Alam. Oh, nak buat apa dengan batu-batu kat belakang kita ni? Kita nak wall climbing lah. Saya nak masak kat sini. Nak wall climbing? Berani ke nak wall climbing ni? Sejujurnya ni first time and Andy tak tahu dia berani ke tak. Tapi kita cuba je lah mungkin. Tengok muka dia berani ke tak penonton. Tapi sebelum kita nak pergi wall climbing, Nel, saya nak tanya, boleh tak Nel bagi tahu apa latar belakang Nel? Nelly berusia 18 tahun, sama macam Astrid Aloy. Nelly, nama penuh Nelly, Nick Zaris Nelidia Senros. Nick? Zaris Nelidia Senros. Wah, tu dia penonton di rumah, nama dia. Apa perkembangan terbaru Nel sekarang? Nelly sekarang tengah fokus belajar because Nelly punya sekarang tengah short sem. And very very packed. Untuk sekarang ni, for time ni, Nelly memang tak ada shooting apa because Nelly kena fokus dengan exam yang dekat dan apa semua. Oh, jadi macam mana Nel boleh berkecimpung dalam bidang seni? Semua orang kat di rumah nak tahu kan macam mana dia yang baru 18 tahun dah berkecimpung dalam bidang seni. Nelly start daripada tingkatan 1 dulu. Masa tu Nelly buat sepaki lah drama. Lepas tu Nelly start daripada situ slow-slow sampai this year lah ni. Jadi masa tu baru tingkatan 1, apa yang Nel rasa masa berlakon tu? Obviously masa tu rasa nervous sebab kita tak pernah berada depan kamera, kita tak pernah, you know, tak pernah dalam bidang tu. And kita buat tingkatan 1 and orang expect more, you know, to be macam, because kita newcomer and orang expect kita menjadi macam kita ready everything, but actually kita tak. Tapi sebabkan dengan masa tu kas-kas dia yang sangat membantu, buat kemen tu lagi macam tak sesusah yang saya. Bagus macam tu. Kalau saya pun, saya mesti akan nervous juga sebab pertama kali umur masa tu baru 13 tahun kan. Apa kata kita pergi dan jumpa Abang Din untuk kita punya aktiviti wall climbing ni. Okay. Tapi sebelum tu nak tanya, berani ke tak sebenarnya? Yes, berani. Nonton di rumah, berani ke tak? So, ini kompok kita untuk wall climbing. Nel cakap apa, siapa abang sampai atas tu terkelucing. So siapa yang sekitar antara kita dua ni, siapa yang dapat di atas, belanja makan. Siapa kalah belanja makan. Okay, tadi penonton di rumah dah tengok pusingan pertama saya berlumba dengan Nelly Diah dekat belakang. Dia dah dapat loceng tu, tapi sebenarnya dia main tipu. Kita boleh nampak tadi, dia main tipu, dia tarik tangan saya. Saya langsung tak ada kena, saya memang pro. Saya walaupun saya pertama kali. Tak ada makna je. Tapi, sekarang ni pusingan kedua. Tapi kita penat, so kita nak berehat kat sini dulu sambil saya bertanyakan soalan pada Nelly Diah. Dah bersedia dah dengan soalan saya? Boleh, boleh. Cepat. Okay, Nel, nak tanya. Nel, macam satu impact yang sementara. Apa komen Nel tentang tu? Komen saya sebab kerana saya terlibat dalam bidang seni pun terlalu awal kerana saya tekan satu. Dan masa tu, saya tak boleh nak cope dengan jadual yang everyday shooting dan saya tak ada sekolah setiap hari. Jadi saya take a break kejap untuk habiskan sekolah, apa semua. Dan saya memang berpengaku, saya diam. Saya hanya berlakon bila cuti sekolah. Lepas pada result SPM dan saya kena belajar. So, saya pun terpaksa slow down juga. Jadi apa jodoh-jodoh drama yang pernah Nel buat ke dah buat filem ke, kita tak tahu kan? Okey, filem pertama saya dengan KLU, Mat Tudung. Dan selalunya saya buat drama dan juga telefilm lah.
Nelly sebenarnya nak jadi pelakon ataupun Nelly nak jadi ahli psikologi sebab tengah belajar psikologi sekarang kan? Betul-betul. Sebenarnya Nelly berlakon adalah Nelly punya soul. Nelly minat berlakon, Nelly jiwa Nelly berlakon. Tetapi Nelly kena terpaksa fikir untuk Nelly punya future plan. Nelly terpaksa fikir untuk hidup Nelly juga. Which means that kita tak kekal. Tak tahu rezeki Nelly ada tak dalam bidang seni, berapa jauh, berapa lama. So Nelly terpaksa cari something untuk backup Nelly. Which means that if like say Nelly tak ada dalam bidang seni pun, at least Nelly ada apa Nelly buat sekarang. At least ada sijil, ada pelajaran, apa semua. Okay, Nelly dah sedia? Come. Berani ke tak? Berani! Okay. Kita minta Elvira kira kat studio. Okay? Tak sabar lah, tapi dia bawah sangat. Okay, sabar, sabar. Sama level, sama level. Dia jatuh. Tak apa, saya pergi dulu. Bye-bye. Kembali bersama saya, Amar Ashraf dan Lydia dalam Dynamic 2. Tadi saya menang 2 kali main wall climbing tu. Tak betul juga kan? Tak kisahlah. Tapi kita tahu dia main tipu sebenarnya. Okey, Lydia. Dah bersedia untuk soalan panas? Dah. Dah? Okey. Nel, pihak produksi ada membaca tentang Nel di internet tentang isu cium mulut. Boleh tak bagi komen sikit tentang isu tu? Cium mulut masa tu je tak ada lah. Banyak ke? Tak. Isu cium mulut tu sebenarnya bukan cium mulut. Benda tu saya, okay, saya explain everything eh. Benda tu terjadi masa saya di tingkatan 2. Masa tu saya dengan sahabat saya, kaza-kaza saya dengan family terlalu rapat. Dan kita orang masa tu kes 8 lah. Sebab kita culture shock, kita baru form 2, rasa macam cool sangat benda-benda ni kan. So kita main suck and blow, which is kite tu, pass kite to kite macam tu kan. Sebab kita dulu macam, you know, budak-budak terpengaruh cepat sangat tengok macam cerita-cerita Hollywood apa semua. Dia ada main game-game macam tu, kita pun nak buat. Silap saya sebab tak patutnya main benda-benda macam tu lah sebenarnya. Kesilapan saya belajar dan saya harap orang pun kat luar sana tak buat benda sama lah. Tak apa, jangan risau, manusia belajar kesilapan. Belajar kesilapan saya. Okay, lepas tu kita ada terbaca pula kat internet juga. Pasal kononnya Nelidia memikat VIP. Memikat ke atau dipikat VIP? Sebenarnya memikat ke dipikat VIP tu sebenarnya bukan saya pikat dia pikat tak, tapi sebab bila kita dah lalang. Dia adalah maksudnya. Okay. Yes, tapi Dia dah takut. Bukan ada, I mean macam bila kita dalam industri macam ni, you know, and kita muda, bukan Nelly lah. Saya percaya ramai kat luar sana. Bila Elvira aku tak tahu. Tapi kat luar sana pun mesti benda-benda mesti normal lah dalam industri. Lepas tu kita orang ada dengar gosip-gosip ini antara orang-orang yang pernah kerja dengan Lydia lah, apalah. Lydia ni dikatakan seorang yang sangat gedik, nak perhatian, nak kalau macam nak suatu benda tu mengedik dulu, minta orang itu ini. Sebenarnya tu tak betul langsung lah. Ya, masing-masing ada ada perspektif atau ada pandangan terhadap diri kita sendiri. Kita tak mampu nak explain orang, oh saya bukan gedik, saya tak gedik, saya tak gedik. Mungkin orang salah tafsir, salah anggap dengan cara saya. Saya tak adalah orang kata gedik, tak adalah. Cuma cara saya mendekatkan saya dengan orang, cara orang senangkan saya, mungkin orang yang tak biasa dengan benda tu nampak saya gedik ataupun kaki trial benda tu tak sebenarnya. Tapi betul, sebenarnya saya dah kenal Lydia ni, dia memang macam ni, dia memang manja semua. Saya tak manja lah. Dia memang manja sebenarnya. Orang ialah orang salah sebab lagi pun saya baru 17. Betul. Masa saya start shooting tu saya masih belum belajar sekolah, so memang besar saya makin belajar adapt to yourself dan yes. Dan makin pandai membawa diri yang macam sekarang ni. Kita doakan lah. Banyak beza. Dulu pendek, sekarang dah tinggi. Okay, kita pergi ke soalan fan mail. Okay, ada fan mail kita orang kat Facebook, kita orang kat Facebook.com. Ada kata, apa rahsia Nelidia cantik macam ni? Allah. Baru umur 18 tahun, orang dah panggil dia cantik. Ayu dan macam-macam lagi. Tak ada, sebenarnya benda tu Nelidia tak ada rahsia ke apa, tak ada lah. Nelidia tak cantik. Dan biasa, sama korang pun cantik. Masing-masing ada kelebihan masing-masing lah. Oh, tak ada rahsia penjagaan kulit ke apa? Dikongsi untuk benda di rumah? Tak ada. Cukup tidur,
banyak minum air masak, I mean warm, mineral water. Lepas tu apa-apa pun, tiap kali tidur ke apa ke, tak kisah penat macam mana pun, make sure kena cuci muka lah benda tu. Sebab masa saya sekolah-sekolah dulu pun, saya malas lah. Ini balik penat tu tidur, balik mati. So effect tu jugalah sebenarnya benda tu. And then belajar, lepas tu dah membesar, kita nak jaga benda tu semua. And kita dah sentiasa, you know, cuci muka before tidur, after bangun, apa semua tu penting lah. Tu je lah kot. Okay Nelly, terima kasih sangat-sangat kerana studio sama dengan kru dan produksi Dynamic 2 pada hari ini. Dan kita kembali ke Elvira di studio. Bye.